Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat PIN. Hari ini kita sahabat lagi pengen jalan-jalan ke Tenggarong Seberang. Pengen jalan-jalan aja ya ke Tenggarong Seberang. Oke? Ikutin terus ya. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe sahabat PIN channel. Oke sahabat, tonton terus ya. Jalanan kita kelewatan. Okay, tapi nggak apa-apa lah sambil jalan ya kan. Oke guys. Kelewatan. Halo. Dadah dong. Lewatan mas. Lewatan aku. Tapi kakak ditanya-tanya orang. Masa? Iya. Oh. Jadi orang-orang itu bisa tak tahan dulu. Wah, enggak apa-apa. Oke aja, oke. Kalau banyak orang kan enak maksudnya itu. Enggak apa. Masa saya harus anu. Gimana? Berapa lama di sini, Mas? Nah, kita ketemu ini jam berapa jam? Saya jam 10 lewat. Tapi ramai di sini ya. Ya, jadi sahabat saya ini jual pentolnya pakai NMAX. NMAX tahun berapa nih? 2016. NMAX tahun 2016 jualan pentol deh. Dengan Mas siapa nih? Mas Tri Prianto. Oh, Tri, Mas Tri. Oke, sahabat. Dia pakai topi sahabat PIN loh bro, keren. Dia pentol nih pakai NMAX. Suka pentol. Kalau sehari dapat berapa sih mas? Habis? Sehabis ini berapa biji? Kalau misalkan sebelum COVID-19 itu 1,5 juta. Oh, sehari? Sehari. Berhubung sekarang COVID-19 separohnya, kadang 800-900. Oh gitu ya. Yang dijual apa aja sih? Pentol isi telur, pentol isi sosis, pentol isi cabai, pentol kasar, siomay, tahu, sama pentol kecil. Sausnya apa sih? Sausnya ada saus kacang. Yang satu saus pedas. Wah, ini bisa sama. Nah, sama sambal pedas. Wih, keren. Lanjut mas, lanjut. Banyak tiap hari ya? Belanja sini enggak? Temporer aja? Tapi suka pentol. Dengan mbak siapa nih? Nanti jangan lupa ya. Masih. Thank you.
ibu-ibu nih suka pentol nih, woi. Langganan Bu ya? Iya. Dekat rumah mungkin. Dekat rumah kah? Guys, kalau mau kesini, beliau Mas Tri jualannya di L3 depan kantor IPF di L3 ya. Jadi sahabat rasanya, apalagi kalau untuk minuman es tehnya, saya juga udah ngerasa enak banget, pas di lidah. Terus pentolnya juga sama, pentolnya juga enak. Tinggal dipesan. Jadi bagi sahabat pengen pesan pentol, beli pentolnya Mas Tri jualan, namanya pentol rebus Kota Raja. Jadi nanti saya kasihkan nomor teleponnya. Oke, enggak apa-apa kan? Kasih nomor teleponnya kalau kalau ada orang mau pesan pentol. Enak loh, Bro. Yakin, karena saya pemakan. Oke. Cepat sampai di sini dulu konten kita untuk hari ini dengan Mas Tri yang sudah jualan pentol rebus tapi pakai NMAX ya. Motor Yamaha NMAX. Oke, sahabat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat. Sahabat Pin. Gini, Mas. Salam sahabat Pin.